enggak naik. Nah, bukan gitu, Beb. Ini pakai yang ini. Ngopi-ngopi ya Mbak ya, ya Mas ya. Ya. Ini apa sih? Ini lagi lucu banget. Ini lagi bikin kopi latte art. Kopi pakai ini ya, dia pakai gitu. Pakai. Bisa diminum enggak? Bisa, bisa, bisa. Wow, lihat deh kopinya. Sayang. Bikin satu coba. Ada latarnya. Nah, itu beruang. Buat anak-anak enggak boleh ya? Iya. Minum ya. Ini kopi apa namanya, Mas? Mbak. Ini cappuccino. Cappuccino, tapi ada bonekanya. Lucu banget. Pakai 3D art luar biasa. Coba lihat yang satunya lagi. Belum ada matanya. Wow, lucu banget. Ini yang bisa gambar-gambar gitu juga ya, Mbak? Ya, nanti ada gambar bisa kura-kura. Wow. Mau bikin apa? Rafathar juga bisa dibikin. Bisa digambar. Bisa-bisa. Coba. 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 Ini boleh diminum? Bisa, bisa. Coba aku minum ya. Ini kopi sama susu. Dalamnya isinya kopi susu, ya. Disatuin atasnya pakai foam jadi 3D. Tapi sayang banget ini kalau diminum ya. Iya. Ya, sayang ya. Minum, Pak. Ini foamnya terbuat dari apa ya? Itu busa ya. Ini busa. Oh ini tuh dari busa yang bisa dimakan. Dari biji kopi langsung ya. Dari biji kopi langsung digiling. Langsung jadi fresh banget ya. Ih lucu. Nah, ajarin dong. Ajarin dong, Ali mau bikin dong. Enggak, enggak. Ali memang bisa. Ya, udah rusak deh. Bahan-bahannya apa ya? Ya, ban banyak kopi terus busa. Ini yang pink apa nih? Coba dong, Ali mau pengen coba. Mau dong, aku bikinin bro. Siapa namanya? Ovi. Ovi yang ini? Irma. Irma? Irma dan Ovi ini pacaran nih? Min. Suami istri. Belum, mau nikah. Oh, kita doain ya. Ovi dan Irma sudah menikah. Jadi pasangan buat kopi. Minggu depan nikah? Oh, minggu depan nikah. Iya, hebat pasangan. Coba dong diajarin. Lihat nih, Ma, lihat. Iya. Nah, gimana ini kan? Iya. Ini kalau Irma. Oh, Irma aja. Bikin kopi dulu. Gua enggak bisa. Saya kopinya beda kopi nangkau dengan bismillah ya, biasa. Oh, coba digiling dulu. Coba digiling. Digiling. Pengen coba. Terus digiling. Masukin, giling. Oh, asik banget ya. Keren banget. Masukin baru keluarin. Oke. Terus ini wangi loh. Wanginya wangi kopi ya. Diratain kopinya, kopi asli diratain ini. Atasnya ya, ratain. Tekan pakai ini, lihat nih, nih lihat nih, tuh lihat ya, aku ratain ya, terus ya, terus ditekan di sini, sini. Sini ya, ya biar padat. Siap, siap, siap. Oke, terus itu langsung cair. Masukin nih, lihat ya, nah sini. Oh, itu air panas ya, panas ya, panas. Bukan. Mau dicobain nggak air panasnya? Jangan dong. Oh ini mahal nggak sih alat-alat begini? Lumayan. Berapa juta kira-kira? Yang ini 60? 60 juta? Wow. Ini 60 juta. Mahal yang banget ini, ya bikin kopi aja ya. Ini 40 juta, ini 60 juta. 100 juta. Keren ya. Tapi memang bisa langsung. Tapi ini kan emang buat jualan ya. Ya. Emang buat jualan. Bikin susunya bikin panas kayak gini. Oh ini ya susunya. Jadi susunya dari dingin, terus dipanasin. Pasti kamu orang Sunda ya? Ya bener, aku kan dari Bandung. Oh iya, ini tuh adanya di Bandung ya katanya ya. Kamu juga orang Bandung? Iya. Pokoknya apa sih namanya kalau mau bikin, lihat minum-minum yang kayak gini-gini, yang lucu-lucu gini? Tokonya apa? Cappuccino aja bilang. Mau cappuccino? Iya, tokonya nah, apa gitu di sana? Ini ada di Sejiwa Coffee. Sejiwa? Ada di Jalan Progo kalau di Bandung. Oh di Jalan Progo. Di Jakarta ada? Banyak. Jakarta. Jadi kalau punya mesin kopi seperti ini, kita nggak perlu ke tempat-tempat yang di luar gitu ya. Bisa ya, bikin kopi sendiri, tapi dengan kreasi sendiri. Lebih enak dan lebih ada kreasinya. Benar. Yang pencinta kopi. Yang pencinta kopi ini biasanya. Mama suka kopi? Oh, suka banget. Suka. Aku juga suka. Tuh lihat, udah jadi nih. Oh iya. Lihat nih pemirsa. Kasih susunya nih. Oh. Coba campurin susu ya. Campurin susunya ada tekniknya loh supaya bisa ada gambar-gambar gitu. Sok, sok, kamu yang gambar. Bisa digambar. Itu foamnya ya. Gambar angsa aja ya. Gambar angsa. Hey. Kayak nggak ngegambar tapi, oh iya, oh bener. Bisa ya. Bisa sih. Kalau udah sampai foamnya baru ya. Iya. Oh, oh lihat deh. Iya bener. Iya gambar. Oke, kalau mau gambar yang tadi yang ada beruang-beruang 3D itu gimana? Oh, Irma, sok Irma, bantuin. Ini keren banget. Nah, jadi yang di rumah
kalau misalnya memang pencinta kopi ya, Maya, ya, bisa nih bikin kreasi seperti ini. Bikin kreasi, ada sekolahnya juga ya kan? Ada. Kalau baris, tahu sih. Tahu dong, kalau yang buat kopi begitu tuh bener, yang bener-bener tuh ada sekolahnya khusus. Ya. Aku biasanya juga ngajar. Dia ngajar juga. Ngajar. Aku juga dulu belajar kopi, kopi tubruk. Jadi main ubruk-ubruk aja. Tubruk-tubrukin ya. Coba lihat nih itu, yang di rumah, kalau memang kalian pencinta kopi bisa nih kayak begini, asik ya. Asik banget, ini foamnya yang lebih kental ya biasanya ya? Ya, kalau bikin 3D, dia kan harus bikin berdiri nih. Jadi foamnya dibikin, kalau ini diwarnain, jadi kayak dibiarkan berwarna. Cuman dia masih bisa diminum, karena pakai pewarna makanan ya. Coba deh, Mama Ami sama Gigi coba bikin yang 3D-nya, coba. Ali Bang Aru. Coba ya, aku juga ya sama Mama ya. Alifa mau dong. Mau pakai foam warna Alifa dulu, ini. Alifa. Coba. Ini gimana caranya? Jadi bikin bulat. Nah, tinggal ditaruh aja di sini. Oke. Okay. Lagi. Oh iya. Yeah. Isi lagi. Taruh lagi. Gitu. Udah. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Kan mau lihat gambar barongsai enggak? Mana barongsai? Ini namanya. Nah, ini kan kepala nih, kepalanya bulat. Iya. Nah, terus bisa dibentuk ya? Agak kayak kerucut ya kepalanya. Iya, enggak lagi. Iya. Sekarang bikin tangannya, dia lagi nongol ya, jadi kayak lagi nongol di sini. Nih, kayak gini. Wah, lihat deh mau bikin Alifa mah ngerusak nih. Ah. Jadi kayak lagi tidur ini. Nah, namanya juga baru belajar, wajarlah. Eh, ini kayak paku ya? Iya. Itu buat alatnya itu. Kok lebih rapi yang ini ya? Ya iyalah, itu dia yang bikin. Kalau itu kan Alifa yang bikin. Terus tinggal dikasih mata. Yeay. Jadi deh. Oh iya. Itu lagi tiduran ya. Kok jadi kayak ini ya? Kayak binatang apa itu ya? Bukan kayak... Dia kayak keluar dari dalam cupnya. Dalam air. Oh, lihat ke kamera. Oh, berarti gini nih caranya. Nih, bikinan Alifa. Namanya beruang lagi males. Iya. Yeah. Wow. Oh, ternyata kita ya, mau nungguin barongsai nih. Ya, ini ternyata kopi juga. Ini bisa diminum nih? Bisa. Bisa. Coba siapa mau minum? Kopi itu ada artinya ya. Mama. Jangan pakai gulanya kali. Kalau ini nggak pakai gula, udah manis. Oh, nggak pakai gula. Oh, aja. Ada filternya ya. Dia dari susunya jadi manis. Enak lah, cobain. Enak mah? Enak kan? Makanya jadi meminum kopi itu bukan hanya untuk sekedar minum, kopi. Tapi meminum tapi kopi ada artnya. Ada seninya dan juga minum kopi memiliki cita rasa yang beda. Bagi pencinta kopi pasti memiliki filosofi-filosofi untuk meminum kopi dan mencari kopi yang terbaik untuk diminum. Yeah. Kita tunggu bareng saya, bareng saya. Ya. Alifa sama Jojo kalau udah besar boleh minum kopi ya. Jangan lagi tidur-tidur besok. Oke, karena kopi barongsai nih. Nih, sambil nunggu kopi barongsai jadi, kita pamit dulu. Terima kasih buat Ovi, terima kasih buat Irma, Alifa, Jojo, barongsai, dan juga jangan lupa kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Jojo.